Gak nyangka banget, modal cara gratisan tapi bisa banget buat nambahin followers Instagram. Nah, kalian lihat sendiri ya, jumlah followersnya beneran bertambah sebanyak ini. Sekarang udah jadi 1000 lebih untuk followersnya. Caranya gratis, tutorialnya ada di dalam video ini. Assalamualaikum, balik lagi di channel aku Putpin. Nah, jadi karena kemarin tuh hari Jumat, jadi aku udah pilih salah satu pemenang giveaway pada periode Jumat kemarin ya. Jadi buat kalian yang pengen dapetin followers gratis dari aku juga, kalian bisa langsung komen aja username kalian di kolom komentar ya. Oke, langsung aja di sini aku mau masuk ke tutorialnya. Aku akan buka dulu Instagram dari salah satu pemenang giveaway kemarin. Ini ada Panci Indomie underscore 1, jumlah followersnya 44 ya. Nah, ini aku coba refresh nih dan tidak ada lagi penambahan ya guys. Langkah selanjutnya, pastikan akunnya harus bersifat publik, tidak di private. Kalau kalian ikutan giveaway aku atau ikutin cara dan tutorial di video ini, pokoknya jangan private akun kalian supaya kalian nanti bisa dapetin followersnya atau followersnya bisa masuk ya. Oke, setelah ini kalian bisa keluar aja dari Instagram dan langsung menuju ke penelusuran Google. Aku pakai Google Chrome ya, kalian bisa pakai penelusuran Google apa aja yang ada di handphone kalian. Nah, nggak bosan-bosan aku ingetin lagi buat kalian yang pengen dapetin followers gratis dari aku, kalian bisa ikutan giveaway di channel Putbin. Caranya cukup mudah, kalian tinggal komen aja dan like video ini, komen username Instagram kalian ya. Nah, nggak apa-apa banget kalau misalnya nanti komentar kalian hilang karena nyantumin username, karena aku tuh masih bisa baca semua komentar baik yang hilang ataupun yang tidak hilang ya guys. Jadi nggak apa-apa, kalian bisa langsung komen aja. Dan sebelum aku kasih tahu nama situsnya, barangkali di antara kalian ada yang tertarik untuk membeli aja untuk followersnya ini. Kalian bisa beli followers, like, ataupun views di Shopee. Untuk nama tokonya Puturi Kecoa dan untuk linknya udah aku cantumkan di kolom deskripsi atau di komentar yang aku pin ya guys. Nah, jadi nanti kalian tinggal klik aja, maka akan diarahkan ke Shopee-nya. Kenapa aku saranin kalian beli aja di sini? Karena dijamin berhasil masuk dan juga aman. Dan kalau misalnya kalian mendapatkan followersnya tuh nggak masuk gitu, atau like yang kalian order nggak masuk, nah kalian bisa langsung ajukan pengembalian dana. Enaknya kalau order di Shopee tuh gitu ya guys, jadi nggak perlu takut lagi saldo hilang, followers nggak masuk, itu nggak akan pernah terjadi. Tapi kalau kalian pengen cara yang gratisan aja, nah kalian langsung telusuri aja atau ketik nama situs website seperti yang aku ketik di layar ya guys. Nah, pastikan persis seperti ini ya. Lalu kalian klik yang paling atas sendiri, yaitu takipcijen.com ini ya guys. Nah, untuk tampilannya sendiri itu seperti ini ya. Jadi di sini kalian bisa mendapatkan 10.000 pengikut gratis setiap harinya dan tentu aja dengan trik tertentu ya. Oke, kita masuk dulu aja di situs ini. Kita klik masuk with Instagram atau dengan Instagram. Oke, kalian perhatikan di sini ada dua kolom yang harus kalian isi. Kolom pertama itu kolom username Instagram dan kolom kedua adalah kolom password dari Instagram. Jadi pastikan kalian menggunakan akun palsu atau akun tumbal untuk login ke situs ini ya guys. Jangan pakai akun Instagram asli kalian supaya kalau misalnya nanti dihack akun kalian tuh gak bakal hilang. Nanti yang hilang akun tumbal kalian. Kalian juga bisa ganti password dari akun tumbal kalian setelah lakukan cara ini supaya nanti akun tumbal kalian bisa atau dapat digunakan berulang-ulang. Oke, next klik giri siap dan tunggu dulu prosesnya sebentar ya guys. Untuk cara gratisan ini memakan waktu agak lama karena ya namanya juga gratisan ya guys. Nah, ini aku gagal dan aku akan coba lagi sekali lagi untuk login. Ini untuk di belakang username-nya itu aku hapus tanda spasinya. Nah, tadi ada spasinya gitu ya guys. Dan ternyata setelah dihapus, aku coba login lagi, berhasil masuk kayak gini. Nanti kalian akan mendapatkan 100 like, 150 followers, 25 like, dan lain-lain ya.
Kalian sesuaikan aja dengan yang kalian butuhkan. Kalian butuh apa? Misalnya mau like, ya udah klik aja yang like. Kalau misalnya mau followers, langsung aja klik yang followers. Aku bakalan pilih yang followers. Jadi aku klik yang gambar orang plus. Oke, next di halaman ini, kalian tinggal masukin aja username Instagram kalian yang hendak ditambahkan followersnya dan klik temukan pengguna ya guys. Oh ya, pastikan akunnya tidak di private juga. Kalau udah, di sini cek foto profilnya. Kalau udah betul, ganti jumlah pengikutnya jadi 150 sesuai dengan kredit yang diberikan. Nah oke, setelah ini langsung aja klik awal ya guys, atau tombol awal yang berwarna hijau di bawahnya, dan tunggu dulu prosesnya sebentar. Nah ini memakan waktu sekitar beberapa menit, nanti akan ada detik mundur atau waktu mundur gitu guys. Nah nanti kayak gini ya, kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Untuk video ini bakalan aku skip supaya tidak terlalu panjang untuk videonya ya guys, jadi aku percepat aja. Oke, kalau udah kayak gini, udah deh. Kalian tinggal cek aja apakah followersnya sudah bertambah atau belum. Ini untuk jumlah followersnya masih 44 dan aku coba refresh. Ini udah mulai ada yang masuk ya guys. Nah, aku nggak sabar, jadi aku langsung gunakan lebih dari satu akun tumbal untuk menambahkan followersnya. Dan ini udah bertambah 778. Ini langsung bisa 1000 atau 10.000 followers bisa ya. Jadi kalian lakukan berulang aja, karena situs ini bisa dilakukan setiap jam. Atau kalian bisa login dengan akun tumbal lain. Kalau misalnya kalian punya 10 akun tumbal, ya udah login 10 kali, maka kalian akan mendapatkan 10 kali lipat. Jadi itu dia cara aku buat dapetin followers yang banyak. Nah ini udah jadi 1021 followers. Jadi buat kalian yang pengen dapetin followers gratis dari aku, kalian bisa langsung komen di bawah aja username Instagram kalian. Kalau kalian pengen beli followers, kalian bisa beli followers di Shopee Puturi Kecoa. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi juga ya guys. Nah jangan lupa, kalau kalian ikutin semua cara atau tutorial penambah followers Instagram, jangan private akunnya. Jadi akunnya harus bersifat public ya guys. Oke, segitu aja tutorial kali ini. See you next video. Assalamualaikum.